Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah!" Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Belzebul." Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya,
Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.